Tiga anggota polis ditahan polis dipercayai terlibat kes kecurian wang tunai berjumlah RM85,000 dalam operasi khas Polis Diraja Malaysia PDRM di Lebuh Pudu, Kuala Lumpur pada Khamis lalu. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Alauddin Abdul Majid berkata pihaknya menerima laporan pada 12.36 tengah malam pada 22 Disember lalu berkaitan kehilangan wang tersebut. Susulan dari itu, katanya seramai tiga anggota polis berusia lingkungan 26 tahun sehingga 35 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes tersebut telah ditahan. Kesemua mereka direman selama 4 hari bermula hari ini sehingga lusa. Kes disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan kerana mencuri. Menurut Alauddin, pihak polis bagaimanapun masih menjalankan siasatan kes tersebut. Justru orang awam juga diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan atau menimbulkan sebarang kegusaran awam. Semalam, tular laporan polis berkaitan kes kehilangan wang RM85,000 didakwa dicuri anggota polis yang terlibat dalam operasi tersebut daripada sebuah premis di Lebuh Pudu di Kuala Lumpur. Laporan itu menyatakan pemilik premis iaitu warga tempatan berusia 36 tahun mendakwa semasa berada di kedainya pada 21 Disember lalu mendapati wang tunai hasil jualan milik syarikat berjumlah RM85,000 yang disimpan dalam almari telah hilang. Dalam laporan itu mendakwa pemilik premis kemudiannya membuat semakan rakaman kamera litar tertutup CCTV di premis tersebut dan mendapati tiga lelaki berpakaian celoreng polis memasuki premisnya. Melalui penelitian CCTV turut memaparkan kelibat ketiga-tiga lelaki memasuki premis tersebut dan melakukan penggeledahan. Laporan mendakwa soal siasat awal kepada ketiga-tiga mereka mengaku mengambil duit tersebut di dalam almari.